Nah, dan kita bisa lihat ini banyaklah jualan kerupuk ya di sini, kerupuk dan jual ikan asap di. Oke, kita belok ke kiri ya. Ini setelah lampu merah itu roda 2 langsung ya, kecuali roda 4 harus menunggu hijau dulu. Dan ini adalah jembatan Kenjeran di Surabaya. Dan terlihat ini cantik sekali ya jembatannya. Kita bisa berwisata di sini, jalan-jalan dan menikmati air mancur ya, air menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di channel saya di Eka Ren. Oke kawan-kawan, nah ini berada di Kedung Coek ya. Ini sebelah kanan yang adalah jembatan Suramadu, yaitu jembatan menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Jadi dari sini saya ingin menunjukkan ya wisata di kota Surabaya di Kenjeran kawan-kawan ya. Ada di situ ada air mancur ataupun Taman Surabaya Kenjeran ya, kita bisa menikmati suasana wisata di daerah Surabaya. Jadi ya di Surabaya ini tidak sebanyak wisata yang berada di daerah Malang Batu kawan-kawan ya. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini ya. Jadi ini saya perjalanan di sore hari ya. Perjalanan di sore hari. Dan di sini pun sebelah kanan ini biasanya ya banyak sekali orang jualan kopi kalau malam ya. Kalau malam tadi sudah ada beberapa. Dan ini kalau terus ya tembuslah di Kapasan, di daerah Karangasem itu. Intinya ini arah sebaliknya, yang sebelah kanan ini mengarah ke Madura, berada di daerah Kedung Coek kawan-kawan ya. Oke, selamat menikmati perjalanan dari sini. Nanti saya akan tunjukkan dari sini yaitu ya wisata Pantai Kenjeran ya. Dan untuk jembatan Kenjeran pun sekarang sudah dibuka, kalau dahulu belum ya. Maksud saya belum kayak yang sekarang. Sekarang hari libur, hari biasa pun sudah dibuka. Kalau dahulu hari biasa saja dibuka, cuma kalau hari libur itu ditutup. Yaitu untuk kendaraan tidak boleh masuk. Untuk yang sekarang yang saya tahu sudah dibuka ya, fungsinya intinya sudah dibuka begitu ya, tidak ada penutupnya itu. Oke. Nah ini meskipun ini jalannya searah, tapi ya banyaklah ini yang melanggar. Tapi mau gimana lagi, ini biasanya ada pun polisi yang berjaga di sini biasanya. Soalnya yaitu ya mau putar balik sangat jauh, otomatis ya harus lewat jalur pintas ini. Yang ingin mengopi atau gimana ya, yang lewat arah sebaliknya ini. Dari ini saya belok ke kiri, ini mengarah ke sentra ya, sentra ikan bula. Kita belok ke kiri. Nah, suasana nih, ini ada leler juga yang lewat sini. Thank you.
Dan di daerah Kenjeran ini banyaklah ini jualan ikan asap ya, soalnya apa ya, dekat laut. Nah, banyak sekali nelayan di sini. Dan sebelah kiri ini adalah Taman Surabaya Kenjeran ya. Taman Surabaya Kenjeran ini ada patung Suro dan Boyo, salah satu terbesar di kota Surabaya di sini, Taman Surabaya ini. Nah, ini sebelah kiri yang ingin berwisata, cocoknya emang di sore hari atau pagi hari, tapi yang cocok emang sore hari ya. Kalau pagi kan menjelang siang, kalau sore kan menjelang redup dan dingin, kita bisa menikmati semilirnya angin laut. Ini ya dibatasi lah ini kayak garis line polis begitu, dan kita bisa menikmati yang di sini. Kita bisa ngopi ataupun menikmati es degan di sini. Sebelah kiri ini ya, ini suasananya, tapi jangan kaget untuk harganya beda yang lain ya, yang maksudnya tempat yang bukan tempat wisata. Intinya bedalah untuk harga ininya ya, makanan di daerah sini, soalnya ya dekat wisata, kita bisa menikmati. Kadangkala juga ini ya, banyak sekali perahu-perahu sebelah kiri ini. Ini ya. Dan di sini rata-rata jualan lontong kupang dan es degan di sini. Nah, ini kita bisa menikmati, ini adalah wisata di Surabaya. Wisata Surabaya ya di sininya, di daerah Kenjeran. Nah, dan kita bisa lihat ini banyaklah jualan kerupuk ya di sini, kerupuk dan jual ikan asap di sini. Nah, ini seperti contoh sebelah kiri ini, tidak ikan ya, pokok hasil laut ya, dijual di pinggir-pinggir jalan ini di daerah Kenjeran ya. Kenjeran, sebentar lagi kita akan melewati jembatan Kenjeran ya kawan-kawan. Oke, kita belok ke kiri ya. Ini setelah lampu merah, ini untuk roda 2 langsung ya, kecuali roda 4 harus menunggu hijau dulu. Dan ini adalah jembatan Kenjeran di Surabaya, dan terlihat ini cantik sekali ya jembatannya. Kita bisa berwisata di sini, jalan-jalan dan menikmati air mancur ya, air menari. Cuma ya itu ya, untuk air menarinya itu dibuka ya, dihidupkan, maksud saya dihidupkan pas hari libur saja ya, hari Minggu. Dan sebentar, sepengetahuan saya cuma pernah itu lihat itu cuma 30 menit ya di sini.
air mancurnya yang bisa menari, dan ini ya di sore hari suasananya ya banyak sekali yang nongkrong di sini. Kita bisa menikmati pantai Kenjeran, dan ini banyak sekali lah orang yang berfoto-foto. Ini ya berfoto-foto mengabadikan di jembatan Kenjeran. Di sini pun juga ada Satpol PP yang ini menertibkan. Di sebelah kiri pun juga ada orang jualan. Pantai Kenjerannya kita masuknya kalau biasanya yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah wisata ya. Wisata di daerah Kenjeran. Ini jembatan Kenjeran. Ini kalau pagi ya pun ya juga banyak sekali orang yang berjalan-jalan di sini, maksud saya ya ini olahraga pagi. Olahraga pagi ini. Banyak sekali yang nongkrong nih di sore. Emang cocok di sore hari. Enggak terlalu panas dan kita bisa menikmati sebelah kiri ini kapal-kapal nelayan. Nah, kita bisa mengabadikan foto-foto ria di sini. Oke, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini. Oke, kita masih lurus mengarah ke Kenpark, ke kanan mengarah ke Suramadu, dan ini masih lampu merah. Dan ini sepi sekali, saya terjang saja, jangan mengikuti. Oke, dan ini di sini ini banyak sekali orang jualan kerupuk. Kita bisa lihat sebelah kiri ini. Ini kita bisa buat oleh-oleh nih ya. Kalau main berwisata di daerah Kenjeran ini banyak sekali orang jualan kerupuk. Yang pasti ya kerupuk-kerupuk ikan begitu. Ya sebelah kiri kanan ini yang ingin mencicipi kerupuk di daerah Kenjeran. Dan sebelah kiri adalah wisata waterpark atau Atlantis Land ya. Ini sebelah kiri ini kita bisa masuk. Oke kawan-kawan, untuk video ini saya akhiri di sini. Jika salah bisa dikoreksi di komentar. Perjalanan awal hingga akhir sampai di sekitaran sini. Oke, dan tunggu video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.